Lu ngapain pemanasan begitu? Lah, pemanasan bebas, bro. Enggak begini ada. Enggak ada begini, ngapain begini? Nahan depan. Enggak ada ini, makanya Yol, ajak kita dong olahraga bareng biar skill kita nih makin meningkat gitu loh. Boleh dong. Tapi bisa dong pemanasan doang sih. Pemanasan doang bisa. Pemanasan apa nih? Untuk apa nih? Ya gitulah. Untuk olahraga, olahraga. Olahraga. Main-main aja. Apa sih? Gak gua aja orang. Nyuri start, gak diajakin. Mau juga dong, kan gua juga pengen main poli. Ayo ini kebetulan ada Yola, 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 Yola. Ya udah. Ayo. Ayo. Ayo dong. Apa? Yang ya. Mimpin siapa nih pemanasan? Kebetulan ada Yola, Yola, Yola. Apa sih? Gak usah diinjek kaki gua. Yaudah ayo, kita ayolah. Olahraga yuk. Ya, main ya. Apa nih? Ya apapun lah, pokoknya olahraga yang menyehatkan tubuh kita. Iya. Ya. Pemanasan dulu kali. Ya. Olahraga. Tapi olahraganya di mana guys? Ini udah di lapangan. Di lapangan. Ya udah kita olahraga barengan sama Yola di Tuna Show. Dingin banget tau iya, di dingin sini. Banget ya? Iya, dingin iya, banget. Harus pemanasan banget nih. AC-nya habis diganti preon kayaknya nih. Ya. Tapi yang ingin ikut pemanasan dan belajar voli bukan cuma gua doang. Siapa lagi? Ada tiga bersaudara datang ke sini. Wow. Tiga bersaudara? Si kembar. Oh. Marcel, Misha. Marcel, Misha. Nadine. Oh, sama Nadine Chandrawinata. Iya. Tapi Nadine-nya oh. Ikut gak? Ikut bertiga-tiganya. Katanya sih gitu, kata Marcel sama Misha. Coba kita panggil ya. Marcel, Misha, dan Nadine Chandrawinata. Mbak Nadine Chandra Karya gimana sekarang ini? Eh Marcel, Mas Misha, terima kasih ya udah mau datang ke Tuna Show. Jadi sebelumnya ini kan atlet voli sempat membela timnas juga. Timnas juga ya. Dia ini atlet di tahun berapa Yola? Kemarin terakhir main di bulan Juli terakhir untuk timnas. SEA Games. Bukan, FVC. Oh iya iya. Lu kalah tinggi sama dia loh. Ya, 181. Hah, apanya? Lu tingginya. Gua makanya tadi gua naik sini. Nah, ini baru sama nih. Bang, tonton tinggi lu. Mereka mah tinggi-tinggi. Eh, Boyan mana? Katanya Nadir yang dateng. Seneng banget liat orang poli kaki panjang ya? Orang poli. Sama tangannya panjang. Maling. Eh, kalian berdua pernah main poli enggak? Pernah. Enggak lu, enggak bunga. Kalian nanyain lu. Saya pernah tapi enggak jago deh. Bisa. Soalnya sering kalah. Eh kemarin kalah ya? Kalah. Oh, kita iya, kalah. Iya. Lu kalau udah kalah gak mau main lagi sih. Lu harusnya masuk di actors kemarin tuh. Iya. Apa kalah dong? Gak kalah lagi. Pake jago ya buktikan ini sih. Oke. Ayo buktikan. Ada Yola. Ini sama Yola. Ayo. Diajarin tuh. Tangannya gini ya. Pasin bawah ya. Tangannya gini. Lu kayak wudu itu. Gini kan ya? Dia mau begini. Ayo. Wih. Tapi dia kayak lumba-lumba. Ah, pas banget. Boyan. Pas banget, Boyan. Ayo, Marcel, Misha, coba dong. Ayo, coba. Apa sih bedanya? Cara, apa sih mau pressing? Mau apa nih? Caranya gimana sih? Emang gini, tangannya gini. Bisa aja. Dibuka dulu. Tangan kamu dingin banget. Aku ngerti. Iya, aduh. Uci, ini gak beneran. Ayo gini terus kayak ditutup okay. Gitu. Oke, untung ya. Ganteng nih orang. Iya, cakep makanya. Set. Ya. Loh, nih, bener kan? Cepat. Katanya kemarin kan gue latihan, dia harus bunyi dulu. Bagus. Bisa. Iya. Panggil burung darah. Yang ada kerincingannya di kaki ya. Kalau bisa kakinya ikut main gitu kayak. Pakai kuda-kuda gitu. Ayo. Kok gitu? Lurus. Lurus, ini yang lurus. Oh. Cap, belajar dari yang kalah kemarin coba. Oke lah, better. Coba, Esti. Ini berdua dong, kan
kemarin udah ya, main. Emang gampang banget. Coba, yes. coba. Lu kentut ya? Ayo coba. Dikempit. Nah, oh gitu ya, pantesan. Pantesan mencok ya. Lagi aja gini. Udah belajar padahal. Salah. Eh boleh gak pakai bola? Boleh. Tapi kemarin banyak pakai kaki juga mainnya ya. Passing bawah, passing atas tuh apa sih? Passing atas tuh ngeset gitu. Gini? Iya gitu. Oh, kalau passing bawah sih. Coba. Mau apa gak passing atas, passing bawah? Tahu gak ngerti. Awas jam. Passing gitu, biasa kencing tuh. Pesing. Coba passing atas. Pakai pinggul dulu, gini. Pakai pinggul. Gitu tuh. Ih jago dia. Emang atlet. Ya. Iya, jangan. Jangan didorong namanya. Pakai kukunya jangan panjang-panjang. Pernah gak main poli? Banyak kuku, gak bisa gue. Sambil joget-joget di tok-tok gitu. Enggak dong. Bisa deh, aku main poli pakai cara baru. Oke, ya. Aduh. Menyenangkan kan? Bunyinya udah beda. Apa kita udahan aja? Gue males deh begini nih. Gue di kemarin 17-an menang tau. Menang poli. Ya. Ini dari tadi pasti enggak ada yang benar, Pak ya. Bisa nih gini kan? Ya. Gini kan? Goyang terus loh, goyang terus. Orang kena enggak kena goyang terus. Coba pasing atas. Kasih contoh dulu maksudnya gimana? Tuh. Boyen cobain. Cemes. Ya, melenceng. Kemarin habis acara makan voli banyak sekali ternyata orang-orang yang baru menonton sebuah pertandingan voli. Betul. Ya. Bahkan banyak yang enggak tahu voli itu apa aja sih dasar-dasarnya. Dasarnya dulu lah kita tahu lah. Kan tadi ada passing. Passing bawah seperti ini. Passing atas seperti ini. Ya. Terus ada spike. Lagi? Ada serve, ada spike. Ya. Serve macam-macam serve coba. Kalau serve ada yang atas. Ada yang jam serve, ada yang bawah. Kalau Yola sendiri serve-nya apa? Aku jam flut. Jam flut. Jadi kayak jam sambil lari. Jam flut. Bukan jam flut. Jam flut. Keren sih tadi. Siap saji jam flut. Perikin. Terus kalau itu bolanya juga beda-beda. Kalau misalkan kita jump serve tuh dia nge-spin gitu bolanya kan. Ya. Kalau kita nge-float itu dia goyang. Goyang gitu. Begitu. Oh. Terus ini lagi dasar-dasarnya lagi. Berarti kalau service tuh ada service poinnya. Bawah, service atas, ada yang jump. Jump. Poinnya itu sampai 25. 25. Poinnya juga sama ya. 1 sampai 4 set 25, set kelima cuma 15. Terus yang kalau apa kan 3 kali. Iya. Cuma boleh maksimal 3 sentuhan. 3 sentuhan. Kalau voli itu pas lagi apa blocking boleh kena net enggak sih? Enggak boleh. Kalau bolanya boleh, cuman kalau anggota badan kita enggak boleh kena. Kalau kena jadinya poin lawan. Langsung karyawan. Bukan. Kalau kena net. Ini net sini, net TV. Jadi karyawan. Baiklah kalau gitu Yola, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Setelah kita akan menguji kekompakan Marcel dan Misha yang mereka ini udah berapa lama kalian bersama? Ya udah seumur hidup. Seumur hidup pasti. Ya, dari kecil ya. Udah selesai aja. Cakep-cakep ya. Waktu itu kemarin pernah main password kan, berdua kan. Mereka itu aslinya. Belantakan. Faktanya mereka adalah mereka tuh kembar tiga. Yang satu tapi berbentuk cuma jadi ari-ari. Ari-ari ke Miska sama Misha. Miska, Marcel sama Misha namanya. Oke, setelah kita tunjuk kompakan Marcel sama Misha. Hanya di itu, guys. Tiga empat, gue lebih kuat. Cukup.